Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dalam perjumpaan kali ini saya akan mengajarkan sebuah doa agar semua urusan dimudahkan, diijabah segala hajat, serta dikabulkan segala impian. Jika pada saat ini Anda merasa khawatir rezeki Anda akan semakin sulit dan juga merasa segala urusan semakin memburuk, bahkan juga merasa putus asa dalam menjalani hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah doa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua urusan kita dimudahkan dan rezeki dari segala arah didatangkan kepada kita. Namun sebelum lanjut membaca doa ini, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut doa agar segala hajat Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, yang pertama bacalah istighfar sebanyak 33 kali. Yang kedua baca sholawat Nabi sebanyak 33 kali. Lalu dilanjutkan dengan doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbin la yahsa'u wa min nafsin la tasba'u wa min ta'watin la yustajabu laha. Dan rasakan ketika Anda membacanya juga dengan penuh keyakinan. Insya Allah semua hajat Anda, segala impian Anda akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus diimbangi juga dengan bekerja keras. Semoga amalan ini bisa membantu serta bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.